Gak ada, gak ada, gue nyanyi hadiah buat tuh, gak ada. Kata tadi parfum, hadiah-hadiahnya parfum. Oh, parfum boleh sih nanti. Gak boleh sih parfum ya. Boleh sih ya. Aduh, mana hujannya semangat banget lagi. Astaga! Assalamualaikum teman-teman. Kita mau buka KDD. Emang dari siapa sih, Kodi? Dari KDD. Dari KDD. Mana KDD-nya? Posisinya Tika. Mana KDD? KDD. Oke, okay, dibuka. Ayo masuk. Oh, DJ, kita tolong buka ya. Kita buka DJ. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Eh, kita mau ngucapin makasih buat Randy Martin yang tadi udah kesini ya. Ya, benar. Thank you. Ya. Silakan minum. Ini nih. Dah, buka. Enggak, gue curiga. Kalau Caca yang nyiapin minum, gue curiga. Astaga. Kita lihat ya, what's inside. Dari siapa? Kak Dede, Kak Dede. Ih, samaan lagi. Ini demi apa? Samaan dong. Apa? Sama. Satu, dua. Sama. Apa? Kalau sama kanan kiri. Tapi Yin kan juga punya yang warna emas. Aku taruh kanan kiri ya. Oh, yang warna emas, yang mana? Lihat, dari Horiju dan Mariam. Mereka jago banget, woy, gambarnya. Tuh. Dah, mau apa kita hari ini ceritanya? Maafin. Kita mau ini nerusin aja makanannya kan gua habis. Mending kita minum-minum aja di sini enggak apa-apa. Ya Mas Tiki. Enggak apa-apa. Cuma game ya. Apa sih? Oh, ini games. Ya, oh, ini gamesnya adalah bermain air kecubung. Hah? Deca jelasin Deca. Ini Deca jelasin dong Deca. Permainannya ini satu gelas ya. Terus diisi. Jadi jangan sampai tumpah. Kalau tumpah nanti dikena tepung. Oh, gitu-gituin kan. Tapi yang bermain bukan hanya kita. Tapi saya siapa? Akan memanggil dua yang viralnya ini enggak ketulungan banget. Oh, gua tahu. Cimo emang KKI kan. Bukan. Selain ada kembaran aku, ada kembar twin receh dari TikTok. Kakak Ami. Wow. Sekarang kita udah sama Kakak dan Ami yang viral di TikTok gara-gara kembar dan ngomong secara bersamaan. Berarti ini main games. Ya. Games. Kalian jangan bersenang-senang dulu wahai dua ganteng. Untung lo berdua ganteng. Ini main games. Caca ikut. Ikut. Caca ikut. Mana benar? Tika ikut dong, Tik. Ikut. Enggak ada tepung enggak jauh. Ada ikut. Eh, biasanya Tika kalau lu pancing duit apa aja dia mau. Ayo kalau duit ayo. Ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Aku lagi bete banget, aku butuh ikutan dong. Seru kayaknya nih. Bisa penjilat banget sih Tika. Seru banget, kita main game aja. Tadi enggak ada, dia dianteng aja duduk. Dianteng kayak putri Indonesia. Karena gue yakin kalau dia diam sih gue menang. Ya udah deh. Ya udah Kilo mau ikut gue ngambil duit apa di sini? Udah ngambil. Ya Ki, kan gue jadi keluar duit yang banyak ya. Katanya mau ngambilnya pakai high heels. Gue mati di tengah jalan nanti Ki. Gue kesubruk nanti. Oh iya, kebetulan ini ulang tahun Yuyun jadi ada hadiah juga buat kita ya. Iya. Apa hadiahnya buat lu pada? Gak ada, gue bilang. Gak ada. Gak ada, gue nyanyi hadiah buat tuh gak ada. Katanya tadi parfum hadiahnya parfum. Oh, parfum boleh sih. Gak boleh sih parfumnya. Boleh sih ya. Habis tau parfum. Iya, aku beli itu ya. Iya. Kasian tau, jangan Yes. Jangan, parfum sama kacamata aja, apa tas gitu. Iya, tadi katanya gitu. Kan. Janganlah kasihan, mending sama sepatu. Ya udah buat tim Rice saya kita naik. Tunggu di sini. Dian, sini. Gua tahu lu syuting dari subuh ya. Ntar gua cariin yang pas buat lu. Eh, cepetan. Tahu aja, Mang. Dian nih. Ini kontennya apa sih tadi? Tadi kan mau ngambil hadiah, ya, Ibu. Mas, tapi si ini Atika ini enggak mau main kalau enggak ada sesuatu hal yang buat ngemas adrenalinnya. Tapi kan perjanjiannya kan enggak ada hadiah tadi kalau enggak salah. Ini kalau enggak salah aja sih. Ngerti kan? Kenapa? Oh, harus ada hadiah. Berarti kamu salah. Enggak ada hadiahnya apa ada nih? Perasaan aja kali salah. Ini berarti sekarang tugas gua apa? Ngambil hadiah. Ngambil hadiah. Iya, tadi katanya ada hadiah uang tunai sama parfum. Oh iya. Iya. Boleh enggak ulang tahun gue dimundurin? Udah enggak bisa. Atau pura-puranya? Jembatan ancol ya, Zo. Gua bilang jangan keseringan begadang. Kalau kayak gini rontok kan. Rontok kan rambut lu. Aku juga kaget. Gini ceritanya gue ngambil hadiah. Iya, ngambil hadiah. Buat main game. Buat main game. Emang konsepnya gini bener? Iya, tapi karena mereka udah mau ke atas, kamu ngasih mereka hadiah tanpa harus main game. Kok gue syuting ini gue repot ya, Ki? Ada sponsor kan? Ada sponsor, tenang aja, sponsor banyak. Aduh, mana hujannya semangat banget lagi. Astaga!
perasaan yang syuting pagi Yuyun deh. Ada yang ini. Sumpah kurang kali. Kaget aku. Itu rasanya waktu lu ngasih gue high heels 20 cm. Lu rasain. Rasain gimana rasanya gue jalan memutarkan kebagusan pakai high heels itu bareng Randy Martin. Lu cicipin itu, Cici. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Akhirnya lu ngerasain apa yang gue rasain. Lu yang kurang ajar, bukan dia. Tapi kok aneh, yang syuting pagi elu, yang puyeng dia. Gue lagi lewat nih, Yun. Ini ngapain? Udah tangan. Segini cukup padanya ya, cukup ya bunda-bundaku sekalian ya. Cukup. Parfum dimana sih yang kemaknya? Kayak mau bazi tuh kan banyak banget kebiasaan nih. Iya, mau bazi. Hukumnya orang yang penyimpan enggak dipakai apa. Iya, coba Uma jelasin. Sesuatu hal yang disimpan gitu. Yang paling bisa nih Atika nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam jamaah. Jamaah. Iya. Hukumnya untuk kita menyimpan barang-barang terlalu banyak dan tidak terpakai adalah mubazir. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi di antara kita. Betul. Itu kalau tidak terpakai ya, Tika. Kalau ini kan terpakai. Tidak. Terpakai. Terpakai. Wanginya enak ya. Yang tidak terpakai itu sepatu, Atika. Sepatu yang tidak terpakai. Jangan, sepatunya Jordan, gue gak pakai. Ya, beneran. Ada apa? Menunggu di sini. Udah berubah jadi manusia. Hey, Tadi apa emang? Itu yang bawa-bawa lilin. Hey. Lihat tuh, berangkas lu udah ada di kantin. Itu kulkas. Ini kulkas. Baru ya, nggak terberangga sama kulkas. Sini deh Jo, nih, apa bedanya gua sama lu? Gua ngepet, lu tuyul. Apa bedanya? Tujuan kita sama di rumah ini. Mencari harta. Jadi gimana Tik, uang? Ini cukup nggak atau ada barang-barang lagi? Nah kamu nawarin ada barang, boleh. Itu mah kalau ember-ember. Bolehnya nggak ada parfum, nggak boleh. Iya. Cukup atau kurang uangnya banyak ya, nggak cukup orang mah. Ya sudah, saya harus bobol berangkas saya dulu. Gak, ide ya kalian di bawah. Good idea. Yes. Amazing, like beautiful Indonesia, the world, and the world. To the sky and the night. The transportation is yes, fine. It's trans and yes. SCTV. Ya memang begitu. Baiklah pemirsa, komplotan perampok sopan sudah mulai menjarah rumah Ria Ricis. Bagaimana hasil tanggapan mereka? Kita lihat berikut ini. Gimana kita, nih? Kita tunggu di bawah. Ada bintang tamu loh yang nunggu. Iya, makanya kalian tunggu di bawah, saya nyiapin hadiah di. Oke. Okay. Oh, biar banyak. Ayo, karena kan kalau ulang tahun ada hadiah Enggak ada. Tidak ada. Enggak, aku kalau kayak gini enggak mau RCS-RCS-an, gue enggak mau. Enggak ada. Mari panik tuh langsung. Jadi gini aja, karena kan ini momen lantara adalah momen berbagi. Betul. Semakin banyak berbagi, semakin berkah. Betul. Buat tanda aja Uma, biasanya kalau kita ulang tahun ada yang ditandain gitu, bentuk rasa syukur gitu. Betul sekali. Silakan tunggu di bawah, saya abrak-abrik berangkas saya. Ayo aja cepetan. Jangan diberangin ini. Ya Allah, ya Mas Gigi. Mas Gigi. Mas Gigi gimana? Kenapa sih? Ayo. Emang Atika bener-bener. Aku capek jadi dorong. Udah. Tolong bercanda, masih bercanda. Gue malas syuting lah. Emang bener-bener. Baiklah, kita akan memulai games ini karena sejatinya kita nggak bisa nunggu gitu. Apalagi nunggu sesuatu yang
gitu ya. Moda ya. Iya iya iya. Nah, jadi kita mulai aja gamesnya. Saya ingin bertanya sama gadis satu ini. Coba berdiri sebentar, Bu. Ini sih deep talk aja. Seandainya ya, seandainya saja. Ya, seandainya tidak ada hadiah uang, apakah kamu masih mau ikut main? Ah, cepat langsung duduk lagi ya. Itu dipanggil sebenarnya aku ada acara. Bisa. Ya, ketanan. Maaf, Tik, lu kayak biduan aja diomongin begitu. Ya udah kalau gitu kita main aja ya. Bagaimana rules-nya Bapak-bapak Ibu-ibu? Rules-nya adalah kita memindahkan air dalam kolam sehingga terjadi suatu kesepakatan di mana percampuran antara air dan plastik itu akan seimbang dan betul. Terbatas. Pemenangnya akan mendapatkan satu lembar uang ini, wow. Tapi per grup ya, dengar-dengar per grup ya. Satu persatuan aja daripada antar terjadi perpecahan nanti satu. Kalau masalah duit enggak ada temennya gitu. Betul, betul, betul. Betul. Jangan kena saudara. Yaudah ayo, per grup apa enggak? Enggak, ini kita aja. Baris ke belakang. Baris ke belakang tuh. Baris megang yang ada airnya masing-masing tuh. Yang numpain yang enggak dapat, yang enggak numpain dapat gitu aja. Enggak numpahin banget. Jadi enggak boleh lebih sampai dari batas gelasnya itu. Kok heran gua masih tahu-tauan. Sama kayak gitu. Ini ada ini ada namanya Dian nih. Pegang. Dian jangan bikin malu warga kita ya. Atika. Emang ada namanya, Bang? Ini twin resek nih. Cece. Hah? Cece. Muhammad Julpa. Nah, yuk baris. Ayo, baris. Yuk. Nah, duduk. Ayo. Duduk. Ini enggak masukin air ya. Hodi, maaf Hodi. Nah. Yang tulus bikin itu. Oke, lanjut ke belakang lagi ya. Oh, jadi enggak bisa yang oh, lama nih. Yang habis airnya enggak dapat duit ya. Yang habis airnya enggak dapat duit. Mariam Hodi ke geser boleh enggak? Di sini. Nah, maaf. Makasih cantik. Ayo. Aduh, Mas Diki ya benar-benar ya. Gua udah numpain banyak lagi. Watch you know. Bang. Nah. Ayo liatin yang netes. Aduh, udah matung banget. Masih banyak kan. Salah yes, yes, salah yes. Aduh, ini udah penuh aja. Ya, siapa tuh yang penuhin? Belum. Oh my god. Oh, yang banyak-banyak makannya. Belum. Oh my god, gue gak bisa Tika. Tika yang pengen banget dapet tadinya, coba kita lihat. Jangan gitu dong. Yang banyak, Kak. Saatnya saya balas dendam. Kok? Enggak boleh balas dendam, Uma. Saya marah. Uma enggak boleh. Enggak boleh balas dendam, enggak boleh marah.